warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, hari ini saya sedang berada di SMP Negeri 10 Kota Cilegon. Tepatnya lokasinya di ujung Kota Cilegon, dekat industri atau perusahaan BUMN PTU Suralaya. Hari ini saya akan berbincang-bincang sedikit terkait sosok kepala sekolahnya yang menjuarai kepala sekolah tingkat SMP sekota Cilegon. Sebelumnya saya akan coba bertanya dulu dan perkenalkan diri. Silakan Pak, bisa kenalkan diri dulu Pak. Oke, baik, terima kasih Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Sudiono. Saya kepala sekolah SMP Negeri 10 Cilegon. Yang saat ini alhamdulillah dapat anugerah sebagai kepala sekolah berprestasi jenjang SMP tahun 2022. Oke, siap. Pak, santai ya Pak, ya. Karena kita udara di apa di outdoor nih Pak, enak Pak, adem. Betul Pak. Pak, Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Bidang Pembinaan Ketenagaan Seksi Kesejahteraan dan Penghargaan Guru, kemarin memberi penghargaan dan Bapak sebagai juara satunya. Betul. Pak. Pak, betul. Bisa dijelaskan sih Pak, sebagai juara satu apa, kriterianya apa Pak, sahabat tugas ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon, ya, melalui bidang pembinaan ITK ya, dan seksi kasarnya yang sudah memfasilitasi kegiatan pembinaan sekaligus apresiasi kepada guru dan GTK berprestasi. Terkait dengan itu, saya sendiri dalamnya sebagai kepala sekolah alhamdulillah melalui perjalanan panjang dari seleksi awal, tes awal, kemudian dari beberapa kepala sekolah yang ada di Kota Cilegon, SMP, negeri swasta, dites, kemudian menjadi 6 besar. Kemudian yang 6 besar itu dites kembali melalui tes best practice, kemudian portofolio, dan pada akhirnya menjadi 3 besar. Dan di dalamnya, alhamdulillah saya sendiri terpilih menjadi peringkat pertama. Dan tentunya ini merupakan sudah sewajarnya. Bagi yang berprestasi, baik itu guru maupun kepala sekolah ataupun tenaga pendidikan, itu selayaknya mendapatkan apresiasi yang syukur alhamdulillah sudah kami dapatkan dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon, yang hari kemarin 2 hari kami di sana dilakukan pembinaan sekaligus diberikan penghargaan. Pak, boleh tahu Pak, sahabat Lugas TV, kira-kira berapa sekolah sih Pak yang ikut lomba ini Pak? Dari awal yang diundang itu adalah kurang lebih ada 50 sekolah ya, 50 sekolah SMP negeri swasta yang ada di Kota Cilegon. 50 sekolah. Ya, yang diwakili oleh kepala sekolahnya masing-masing. Pak, kemarin saya juga tanya kepada pemenangnya kepala sekolah yang lalu bahwa ini prosesnya panjang ya, Pak. Betul. Betul. Bapak bisa nggak ceritakan sedikit Pak dari awal sampai bisa jadi juara dulu, Pak? Ya, sebelumnya saya sendiri tidak mengira ya, Pak Agus bisa terpilih ya. Cuma memang ini adalah seleksi terbuka, objektif ya. Yang menjadi juri juga adalah dari pengawas-pengawas ya, yang sudah tahu perjalanan rekam jejaknya. Dan tentunya ini bukan main-main ya, karena kami pertama dites pengetahuan, kemudian karyanya, portofolionya, kemudian rekam jejaknya. Terutama hasilnya apa nih yang sudah dihasilkan dari seorang figur kepala sekolah sehingga bisa menjadi kepala sekolah berprestasi. Dan ini memerlukan sebuah apa ya, tentunya kesiapan, kesiapan dari kepala sekolah itu sendiri. Berikut tim juga ya mungkin ya Pak, jadi ada tim yang bisa support. Betul, betul, karena terus terang kalau bagi saya sendiri juara ini bukan karena saya sendiri ya, tim. Ada beberapa orang bahkan tim yang mendukung seorang kepala sekolah sehingga bisa menjuarai ini. Itu Pak Agus. Ya, dan ini alhamdulillah. Oh, ini pialanya. Trofi bagi tropinya. Kepala sekolah. Lomba kepala sekolah berprestasi jenjang SMP tingkat Kota Cilegon, Dinas Pendidikan Kota Cilegon tahun 2022. Oke, okay, siap. Dan ada juga selain ini itu adalah piagam penghargaan. Piagam penghargaan. Betul. Dan biasanya setelah dari kepala dinas itu biasanya dari Wali Kota Cilegon. Pak Wali Kota Cilegon sudah ngasih hadiahnya belum? Mungkin menyusul atau? Ini diserahkan oleh beliau. Oh, diserahkan oleh beliau. Dan ada imbal prestasinya.
Apa tuh, Pak? Berupa laptop. Oh, laptop. Ya, laptop langsung kami bisa gunakan. Oh, langsung. Itu sebagai cendramata bagi sang juara. Sang ya, juara. Sangat. 1, 2, 3 dapat ya, Pak? 1, 2, 3 dapat. Dapat. Oke. Okay. 1, 2, 3 dapat. Pak, kembali lagi ke sekolah nih, Pak. Nah, SMP Negeri 10 Kota Cilegon. Mungkin sebagian ya, sebagian yang di tengah kota masih sedikit bertanya-tanya, di mana sih posisinya dan apa sih prestasinya? Berapa murid sih banyaknya di sekolah ini, Pak? Bapak bisa jelaskan sedikit aja, Pak, terkait SMP Negeri 10. Oke, baik, terima kasih. Memang kami akui bahkan seluruh warga Cilegon mungkin masih ada yang belum tahu di mana letak lokasi keberadaan kami SMP Negeri 10 Cilegon. Padahal salah satu ikon nasional ya, bukan ikon Cilegon, ada di dekat dengan SMP Negeri 10 Cilegon ini, yaitu PLTU Suralaya. Oh, ya. Okay. Nah, mudah-mudahan dengan anugerah yang saya dapatkan ini ya, dapat memberikan sebuah, apa namanya, kalau ada yang bertanya di mana SMP Negeri 10 Cilegon itu, paling tidak mereka udah tahu ya, Pak? Tahu ya, ya, bahwa kepala sekolahnya sekarang menjadi kepala sekolah berprestasi. Pasti bertanya di mana sekolahnya tuh. Ya, sekolahnya ada di ujung utara kota Cilegon ya, di Suralaya. Dekat dengan PLTU Suralaya. Pak, kembali lagi soal prestasi. Kepala sekolahnya sudah berprestasi. Ya. Boleh dong sahabat Lugas TV tahu, murid-muridnya menghasilkan prestasi apa saja sih, Pak, dalam bidang ekstrakurikuler kah, atau olahraga, atau terhadap ilmuwan. Baik. Bisa jelasin? Oke, baik. Dan sampai saat ini memang kami akui bahwa untuk prestasi siswa, sejauh ini kami belum bisa bicara apa-apa. Iya. Tapi paling tidak ikon kebanggaan kami di sini itu adalah untuk ekstrakurikuler bola voli. Voli. Ya, bola voli dari tingkat kota, bahkan tingkat provinsi. Insya Allah kami siap berkompetisi. Bibit-bibitnya ada di SMP Negeri 10? Betul, betul. Bahkan dari eskul ini, para pemain kami bukan hanya dibina di sekolah, tapi mereka sudah dibina, kalau orang sini bilangnya dicabut oleh klub-klub yang ada di Kecamatan Pulau Merak ini. Oke, siap. Untuk berlaga di tingkat kota maupun tingkat provinsi. Atau antar klub. Sekalipun. Antar klub. Ya, antar klub. Pak, kembali lagi. Kemarin PPDB, itu kan penerimaan murid baru ya, Pak. Kira-kira, boleh tahu nggak sahabat Lugas TV, animo masyarakat khususnya kota Cilegon yang memang zonasinya yang dekat dengan sekolah ini, banyak nggak sih, Pak, yang masuk sekolah ini? Baik. Baik, terima kasih. Untuk PPDB, memang ini berbanding lurus ya dengan keberadaan sekolahnya tentunya. Artinya kami dapat memberikan pelayanan seperti apa mutunya. Dan PPDB tahun ini 2022-2023 kami itu mendapat kuota 4 kelas. 4 kelas. Padahal masyarakat sekitar Suralaya, kemudian Lebak Gede, kemudian nyebrang ke Serang ya, ke apa namanya, Salira, Pulau Ampel. Itu kami tidak menerima alias mengeluarkan kurang lebih 45 orang yang tidak diterima. Ya, karena mohon maaf, keterbatasan kelas yang kami miliki di sini hanya 4 kelas. Oleh karena itu, ke depannya, karena semakin banyak dan semakin baik animo masyarakatnya pada kami, mudah-mudahan tahun berikutnya kami dapat diberikan kepercayaan untuk dibangun ruang kelas baru untuk bisa menampung ya keinginan masyarakat sekolah di sini. Jadi 4 kelas itu jalurnya beda-beda ya, Pak? Udah beda-beda. Beda-beda, udah masuk beda-beda. Semua. Pak, harapan ke depan seperti apa, Pak, untuk sekolah SMP Negeri 10, terutama untuk pemerintah kota Cilegon dan dinas pendidikan? Kalau saya punya prinsip, dimanapun bertugas ya, dan siswa itu berpikir, karena saya yakin tidak ada murid yang bodoh. Yang ada itu adalah murid yang kurang beruntung mendapatkan guru yang terbaik. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan nih, mulai acara ini nih, Pak Agus ya. Iya, siap. Yang di kota bisa tahu, kemudian kekurangan-kekurangan di kami terus terang, yang namanya di pelosok ya. Walaupun ada istilah di pelosok, di ujung utara ya. Pemerintah daerah terus mendorong ya, terus mendorong dan semangat ya untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk sekolah, sehingga adanya pemerataan akses ya, kemudian tidak ada perbedaan antara kota dengan yang dikatakan yang di pelosok, sehingga
apa namanya siswa kami, anak kami di sini bisa merasakan bagaimana pendidikan yang berkualitas. Gitu. Karena terbukti walaupun di pelosok, toh gurunya, kepala sekolahnya bisa mengantarkan seperti ini sebagai juara tentunya. Juara ya, Pak. Pak, kembali lagi ke tadi bicara di pelosok atau di SMP Negeri 10 Kota Cilegon ini kan dikelilingi oleh BUMN besar. Betul, betul. Mau sedikit tanya, Pak. Ada nggak, Pak, dari pihak BUMN tersebut bentuk CSR-nya untuk sekolah ini, Pak? Betul. Bapak bisa jelaskan bentuknya seperti apa dan biasanya kalau CSR itu berapa kali dia kasih? Oke, baik. Sangat menarik sekali ya. Dan memang ini syukur alhamdulillah nih. Dan kami mengakui dari pihak Dudika ya, dunia industri, dunia kerja, begitu respeknya kepada kami. Dan itu terbukti tergantung kitanya. Di sini dekat dengan PLTU, salah satu BUMN di yang nasional ya, baik itu di PLTU unit 1-8, bahkan dengan yang sedang dibangun ini, PLTU unit 9-10 ya, melalui Indoraya Tenaga sama Dosan itu, walaupun belum beroperasi, mereka sudah mau membantu. Contohnya, kalau dari PLTU, setiap kami membuat proposal, dan Pak Agus bisa lihat nih, rindangnya sekolah ini, ini adalah bentuk, salah satunya dari bentuk CSR. Bentuk CSR dari apa namanya PLTU unit 1-8 ketika itu. Nah, sekarang karena di sini saya belum bisa bicara banyak karena baru beberapa tahun ya. Kami berkunjung, kami meminta bantuan untuk karena kami concern bantuan untuk siswa miskin. Mereka fasilitasi. Apakah itu dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk alat sekolah, terutama tas ya mereka bantu. Kemudian dari yang baru nih, dari unit 9-10 nih, walaupun mereka bilang kami belum beroperasi Pak, tapi insya Allah kami bantu. Kurang lebih bulan kemarin. Oh, bulan kemarin nggak ngasih? Bulan ngasih. Kemarin ya, kemarin karena kami punya rencana nih, ingin membangun teater terbuka untuk kegiatan ekstrakurikuler anak ya, mereka membantu dalam bentuk dana kepada kami, dan kedepannya mudah-mudahan bukan janji ya, mereka insya Allah akan membantu dalam bentuk material untuk pembangunan itu. Artinya sejauh ini mereka sangat respect kepada kami, dan kita pun respect kepada mereka sebagai sebuah ekosistem pendidikan ya. Pak, harapan Bapak terhadap industri yang ada di sekitar SMP Negeri 10 Kota Cilegon, Bapak bisa sampaikan terkait masalah tadi kan sudah ada dari unit 9-10 yang memberi CSR. Mungkin nanti ke depan perusahaan-perusahaan yang ada di sekeliling Suralaya ini, tidak hanya BUMN, beliau bisa membantu melalui CSR-nya ke sekolah ini. Coba Pak, bisa sampaikan. Ya, betul. Terima kasih ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. Iya, betul. Menjadi awal yang baik untuk kemajuan pendidikan, khususnya di SMP Negeri 10 Cilegon. Karena kami sangat membutuhkan dukungan, fasilitas-fasilitas yang memadai, yang pada akhirnya bisa meningkatkan mutu pendidikan, mutu peserta didik, khususnya yang ada di SMP 10 Cilegon. Jadi saya mengundang atas nama kepala sekolah, silahkan bagi pihak-pihak terkait, istilahnya untuk membantu demi kemajuan pendidikan yang ada di SMP 10 Cilegon. Pak, pesan terakhir. Ya. Untuk murid-murid Bapak yang sekolah di SMP Negeri 10 serta guru-gurunya, Pak, pesan-pesan. Pesan terakhir bagi anak-anak Bapak sekalian, karena dulu juga Bapak pernah seperti kalian ya, siswa juga. Yang penting punya tekad. Punya tekad untuk terus belajar dengan segala kekurangan, bahkan hal menjadi luar biasa. Ketika kita berada di tempat yang kekurangan, kita bisa berprestasi. Itulah sebetulnya juara atau prestasi yang sesungguhnya. Dan Bapak yakin, Bapak tadi sudah ungkapkan, tidak ada murid yang bodoh. Ada juga yang murid yang kurang beruntung mendapatkan guru yang terbaik. Janganlah jadikan hambatan, keluhan dengan fasilitas yang seperti ini, terus kita mampu. Jangan bertanya kepada orang lain, dan Bapak bukan jumawa, saksinya Bapak sendiri merasakan. Itu mungkin Pak Agus. Untuk pemerintah Kota Cilegon atau dari Dinas Pendidikan, mungkin Bapak ada yang perlu disampaikan melalui
bincang-bincang ini. Ya baik, terima kasih yang terhormat, dan saya sangat mendukung program pemerintah Kota Cilegon melalui wali kotanya, pak wakilnya, pak sekdanya, bahkan yang pernah kesini. Mungkin nanti suatu saat nanti dalam sebuah acara pak wali kota ataupun pak wakil wali kota bisa berkunjung ke sini, karena alhamdulillah pak sekda sendiri pak Haji Maman pernah ke sini dan beliau menjanjikan untuk membantu kekurangan prasarana khususnya untuk menanggulangi masalah air di sini. Jadi kedepannya mudah-mudahan pihak pemerintah daerah Kota Cilegon terus mau membangun keberadaan SMP Negeri 10 Cilegon. Untuk dinas pendidikannya mungkin pak? Bagi dinas pendidikan Kota Cilegon ya alhamdulillah sampai saat ini, dan terakhir kemarin saya ketemu. Oh, ketemu. Ketemu dan tidak bisa berbicara banyak karena justru dari dinas pendidikan Kota Cilegon yang sudah mensupport ya pak? Mensupport, menjelaskan kepada kami selaku kepala sekolah bahwa inilah yang akan dikelola atau dibangun di SMP Negeri 10 Cilegon. Tapi mereka mengharapkan supaya terus kerjasama, terus tingkatan mutu pendidikan, khususnya untuk guru dan tenaga kependidikan yang ada di SMP Negeri 10 Cilegon. Urusan fasilitas dinas pendidikan yang akan mengembangkan. Ya. Mudah-mudahan ini dijadikan sebuah momentum ya, khususnya kepada teman-teman semua, guru, tenaga kependidikan maupun siswa, karena dengan adanya momentum ini menjadi semangat ya, semangat untuk lebih gigih lagi dalam mengajar, kemudian peserta didik untuk belajar, sehingga terus bisa berprestasi dalam segala hal. Tuh, jadi ayo sama-sama kita bangun SMP Negeri 10 Cilegon dengan sekuat tenaga supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke sahabat Lukas TV, akhir bincang-bincang saya dengan kepala sekolah SMP Negeri 10 Kota Cilegon yang memenangkan lomba juara satu lomba kepala sekolah tingkat SMP Kota Cilegon. Siang Dek. Siang. Dengan Dek siapa? Ganis. Dek Ganis. Dek Ganis kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Iya. Dek, Dek Ganis tahu nggak bahwa kepala sekolah SMP Negeri 10 ini juara satu lomba kepala sekolah berprestasi setingkat SMP Kota Cilegon? Belum, Pak. Belum tahu. Sekarang pesannya apa sih? Dan pesannya apa terhadap nanti kepala sekolahnya? Kesannya dulu. Kesan punya kepala sekolah. Saya bangga sih. Saya mau menjadi siswa yang terbaik biar seperti kepala sekolah. Jadi saya menjadiin kepala sekolah itu panutan gitu. Jadi panutan. Biar lebih semangat. Lebih semangat. Selama ini apa yang diberikan motivasi terhadap sekolah, terutama khususnya untuk kepala sekolahnya untuk murid-muridnya? Kita disuruh menjadi lebih aktif, terampil gitu. Anak-anaknya biar semangat belajar gitu sih Pak. Terakhir ke depan untuk SMP Negeri Kota 10 Kota Cilegon, harapannya apa? Supaya lebih maju. Lebih maju. Maju dalam hal? Hal apa ya? Prestasi kah? Prestasi. Terus abis itu ekstrakurikuler diadain gitu. Diadain. Makin banyak. Dan makin banyak. Makin banyak ekstrakurikuler. Ada lagi? Enggak ada sih. Enggak ada lagi. Satu kata buat kepala sekolahnya. The best.